lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Channel dari Pasar Hewan Pasar Wage Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kami akan melaporkan Senin 21 Agustus 2023. Baiklah teman-teman, di video awal ini seperti yang Anda lihat, kita pantau proses penurunan kerbau. Di sini ada dua ekor, satu indukan, satu pelen. Wow, dua-duanya langsung. Sudah masuk mereka. Ini si Pegon, punya Mas Kuteng, masuk juga. Baik, satu armada lagi. Oke, alhamdulillah nyampe bos ya. Berapa ekor semua bawa bos? 10 ekor. Oke, betina semua bab? Campur, jantan betina. Oke. Ini rombongan Mas Kuteng yang di ABK Mas Slamet. Berapa nih Mas Kuteng? 18. Mas Parihin, berapa nih Mas Parihin? 21. Sampai ya, Bah. Alhamdulillah. Ah, ini jantan tuh panjangnya. Pinten iki, Mbah? Iya. Rolas. 12 ini teman. Langsung juraganya ini teman-teman. Simba. Nah, sini Kim, Pak. 12. Sami, 12. Oke. Dua ekor. PO jantan. Di satu harga. Ini cakep. Aduh, pagi-pagi dapat merah nih. Dapat merah. Oke, ini ada juragan kita nih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Banjarsari. Banjarsari. Daerah mana tuh? Banjar Patroman. Banjar Patroman. Oke. Ini anu ya, mau berburu? Iya. Oke. Rencana mau jenis apa nih? Ya,
semacam sapi lemosinan. Lemosinan, ya. Sapi jenis dibilang, Pak, ya. Oke. Jantan apa betina nih? Campur. Campur, oke. Campur aduk, ya. Nano-nano. Yang penting harga cocok, barang cocok. Barang murah. Angkut, ya. Oke. Yang penting tidak nguras ATM, ya. Oke. Oke, selamat berburu. Baik, teman-teman nih. Si Bi Indukan. Minta 13.5. Ini. Kalau yang ini minta berapa nih? Belum. Oke. Sedangkan ini jantan bakalan 18. Oke. Nih, teman-teman. Oh. Nah, ini teman-teman petiknya yang minta 13-an. Baik. Ini laktasi berapa? Induk anak. Wow, ini anaknya cakep. Ini alami. Ini minta 18.5. Oke. Nih, teman ya. Yang 18. Waduh, rupanya risih dia. Oke, ini juragan kita dari Purwakarta sudah hadir pagi-pagi buat kita semua. Bawa apa nih, Bang? Bawa kerbau. Kerbau. Oke, berapa ekor, Bang? Dikit 3. Cuma 3 ya. Sudah berhasil terjual? Sudah. Alhamdulillah, pagi-pagi 3 ekor kerbau sudah terjual. Sukses. Terima kasih, Bang. Baik, teman-teman, ini yang sudah kita review saat di mobil. Ini dari sang pemilik, itu yang bertopi Mbah Haji. Empat teko ini. Berapa tukang-tukang tali akan dijajakannya? Oke. Baik, teman-teman. Ini ada satu ekor. Ini adalah milik dari Kang Nas, juragan sate yang beralamatkan di Salem. Sambil berburu domba untuk satean, dia rupanya ada rezeki ini. Ada petani yang menawarkan, ditawar, langsung deal, langsung jadi, bawa pasar Wage. Ini masih prospek, masih bakalan, poil sepasang, tanduk simetris, telinga simetris. Kaki depan, kaki belakang, kelamin lengkap. Ini murah saja, teman-teman. Ini Kang Nas minta 15.5. Masih minta nih, teman-teman. Masih nego. Baik. Geser ke yang lainnya. Baik, lanjut ke Baisan sapi. Di sini baru ada segini, masih pagi. Ini kalau tidak salah ini Ayu Sekti Mas Budi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ekor Ayu Sekti masuk pasar hari ini. Mas Budi, ini kan semua? Ya. Oke, absen dari yang ini bosnya, berapa nih? 16.000, berapa ekor? 1, 2, 3, 16.000 ya. Ah, ini yang ini bos. 18.500, 3 ekor. Yang berapa? Yang 2 ekor. Ini 18.500, yang ini 20. Oke, 6 ekor sudah kita absen. Montok ya. Mas Budi kalah montok ini. Sapinya cakep-cakep. Ini masih nego kan Mas Budi? Masih nego. Oke, yang ini Mas Budi, taksir ini. BB sekarang berapa nih sementara ini? BB-nya, bobot hidupnya berapa nih? Coba. 350. Ya. Up ya. Oke, ini Mas Budi sebagai ABK Ayu Sekti. Taksir BB sekarang 350 up. Oke, silakan kalian semua boleh berpendapat melalui kolom komentar. Apakah taksiran Mas Budi mendekati benar atau salah? Silakan kalian komentar. Oke, terima kasih Mas Budi. Sukses selalu. Geser ke Mas Parihin punya, yang barusan lewat kita sudah review. Ini dua ekor ini minta 20 satuan ya, 21 jutaan. Mas Pawit sudah mendarat. Ini punya Mas Budi, Ayu Sekti, kita pantau dari bagian depan. Ini yang dua ekor, di bagian mata ada masalah. Kalau yang ini sehat, cuma kena apa, lalat ya, hinggapan lalat. Kalau yang satu ini rupanya ada kena parasut ya. Yang empat ekor insya Allah tidak ada masalah. Tanduk telinga simetris, ini si gundul malah ini ya. Moncong basah semua. Baik. Geser yang di sini, kalau tidak salah punya Mas Kuteng ya. Saya baru mengetahui harga yang ini 18. Kalau yang ininya 1, 2, 3, 4, 5 ini saya kira ini lebih bawah dari yang saat itu ya. Karena yang itu lebih bagus, lebih gede, 18. Yang ini agak kurusan dikit, ini agak kecilan dikit. Semua didominasi oleh jenis pegon. Umuran sudah di atas 1 tahun. Ini milik Mas Kuteng. Barusan saja ini rombongan Berkah Lembu mendarat. Oke Mas Santo, Berkah Lembu sekarang mendaratkan berapa ekor? 13 ekor. Oke silakan, 3 ekor sudah mendarat, alhamdulillah. Oke, 1 di sana, 4 ekor. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ini harga 15-an ya.
Nih dari sini teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berkah lembu. Kang Bagol. 15-an. Ima Mas Kuteng. Baik, ini Mas Kuteng, yang ini tukang talinya, bukan Mas Kutengnya teman ya. Kalau Mas Kutengnya sendiri yang 18 itu memang Mas Kuteng sendiri yang menghargakan. Ini tukang talinya 17-an ya. Yang 1, 2. Sedangkan yang ini 17-5-an, yang 2 ekor. Ini harga tukang tali yang tentunya Mas Kutengnya sendiri tidak segitu ya. Baik, wajar tukang tali menghargakan. Ini di pasar mereka mencari rezeki, mencari lebih. Masih dari berkah lembu 15-an, 13 ekor hari ini mereka mendaratkan buat kita semua. Ini tinggi kurang lebih hampir sama. Oke, di sini ada customer. Ini lagi pantau. Assalamualaikum, Bos. Dari mana, Bos? Dari sini. Songgom. Dari Songgom Brebes ya. Pagi-pagi supaya dapat yang bagus-bagus ya. Banyak pilihan. Bagaimana, sudah ada yang jatuh hati? Sudah, bawa kerbau. Oh, bawa kerbau. Ternyata bawa kerbau ya, beliau. Yang mana kerbaunya, Bos? Yang sana sudah diambil Abah Warno. Sudah deal ya. Deal. Oke. Baiklah, teman-teman, ini saja dulu video kita awal pagi hari ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.